Sementara itu pemirsa, maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor sejak beberapa bulan terakhir di Kota Kuala Tungkal membuat masyarakat resah. Terkait hal ini, Satreskrim Polres Tanjabung Barat bergerak cepat dan berhasil mengamankan 6 pelaku curanmor, di mana 2 di antaranya masih berstatus pelajar. Keberhasilan mengungkap kasus curanmor jajaran Polres Tanjabung Barat langsung dilakukan konferensi pers pada Selasa pagi. Sejak Januari hingga saat ini, pihak kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat berhasil mengamankan 6 orang tersangka dengan 8 laporan polisi. Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki menjelaskan, pada 14 Januari, pihaknya berhasil mengamankan MA 20 tahun dan AV 25 tahun. Mereka berdua beraksi di 5 TKP dan saat ini telah menjadi tahanan kejaksaan. Kemudian selanjutnya, pada 23 Januari, polisi kembali berhasil mengamankan MAR 37 tahun atas kasus pencurian satu unit sepeda motor Aerox di Jalan Manunggal di depan Alfamart Kuala Tungkal. Dan terakhir pada Minggu 21 April 2024, polisi berhasil mengamankan 3 tersangka curanmor. Untuk 2 tersangka masih berstatus pelajar di salah satu madrasah aliyah negeri di Kota Kuala Tungkal. Adapun 3 pelaku curanmor, yakni inisial DAP 17 tahun, MR 16 tahun, dan MA 19 tahun. Dari keterangan ketiga pelaku tersebut, mereka telah melakukan curanmor di 2 TKP. Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pasal 363 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sudah 3 Januari, sampai dengan saat ini kita sudah masih mengamankan enam orang tersangka dengan 8 LP laporan polisi. Nah, dari seluruh laporan polisi yang berhasil kita ungkap, ini ada beberapa tersangka yang bertindak. Nah, di bulan Januari kita mengungkap 2 orang tersangka ya, dengan jumlah TKP ada 5 TKP. Ada 5 TKP. Dan saat ini untuk tersangka sudah berada di menjadi tahanan kejaksaan pada tahap 1. Dan yang kita naikkan yaitu 1 LP, LP nomor 03. Untuk yang LP yang lainnya ini masih kita menunggu proses. Nanti kita akan proses setelah tersangka atas nama AP dengan A nanti selesai dari putusan untuk LP yang pertama, yang ke 03. Untuk selanjutnya kita akan 3 orang tersangka curanmor ini dengan atas nama yang pertama DAP umur 17 tahun, kemudian atas nama MR umur 16 tahun, dan juga satu lagi FA umur 19 tahun. Dan ini yang patut kita miriskan, kita misalkan ini para pelaku masih anak-anak di bawah umur. Dan dari ketiga tersangka ini, mereka melaksanakan sudah 2 kali. Ini yang sudah 2 kali atas nama DAP, ya, dengan pasangan yang berbeda. Jadi, LP pertama, dan LP 13, bulan 2, nah, ini DAP berpasangan dengan MR. Dan mengambil satu buah motor Honda Beat untuk TKP-nya yaitu di Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Hilir. Dengan barang bukti ini sekarang sedang dalam pencarian. Nah, karena menurut keterangan tersangka, barang bukti ini sudah dijual melalui media sosial. Pelaku DAP mengatakan hasil kejahatan mereka semata-mata digunakan untuk berfoya-foya dan membeli pakaian baru. Baju lebaran atau baju yang makan biasa buat makan yang berduit, kalian bagi berdua 3 juta berapa satu orang dapat? 1,5 terus yang 1 juta ini kasih lain, siapa lagi? Siapa tuh bayimu?
jual juga, menawarkan juga. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.